Tersangka musibah kebakaran bisnis karaoke Inul Daratista akhirnya ditahan paksa. Tapi mengapa Inul mendadak berubah menjadi tertutup? Arzetti Bilbina digiring menghadiri rapat Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Benarkah Arzetti diinterogasi terkait penggerbekan dirinya dengan Dandim Sidoarjo? Selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sinta Amara Shehan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, pastikan jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.